Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak terus melakukan upaya memadamkan api di lokasi kebakaran tempat pembuangan limbah pabrikan pembuatan triplex di Desa Sukamana, Kecamatan Rangkas Bitung. Sedikitnya, petugas sudah menerjunkan air sebanyak 100 lebih tangki untuk memadamkan api. Petugas juga sangat berhati-hati dalam melakukan pemadaman agar tidak merembet ke pemukiman warga. Penanggulangan kebakaran ini dari hari Sabtu sampai sekarang itu kita total kita 116 tank. Yang tangki yang dikirimkan. Satu tangki itu ukuran 8.000 liter. Pak, untuk penanganan sendiri sampai sekarang? Sampai sekarang kita sebagai petugas damkar bukan mewajibkan, memang seharusnya kita standby di sini. Berapa hari ini, Pak? Sudah 3 hari. Gunawan Teguh, Kabupaten Lebak melaporkan untuk CTV Network.